Insiden pemukulan petugas SPBU oleh seorang oknum anggota TNI di Sika, Nusa Tenggara Timur akhirnya berakhir damai. Meski kedua pihak telah berdamai, namun oknum anggota TNI akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku di TNI Angkatan Darat. Saat antrian mengisi bahan bakar di SPBU Waipari, Sika, Nusa Tenggara Timur, tampak seorang anggota TNI memarahi seorang petugas SPBU. Sebelumnya anggota TNI ini menyerobot antrian saat pengendara motor lainnya harus tetap sabar mengantri. Saat petugas SPBU mengisi bahan bakar sepeda motor, anggota TNI ini memukul petugas SPBU. Tak ada yang melerai kejadian ini hingga oknum TNI pergi meninggalkan pom bensin. Pemukulan terhadap petugas SPBU Waipari menjadi viral di media sosial. Komandan Kodim Sika ini memanggil pelaku pemukulan Pelda Joakim Pereira dan petugas SPBU Ignatius Nago untuk didamaikan. Biasanya kita memang sudah ada kerjasama untuk anggota TNI atau Polri itu apabila mendesak berkaitan dengan tugas yang segera dilaksanakan itu bisa didahulukan. Tetapi ada kesalahpahaman dengan anggota SPBU sehingga terjadi insiden seperti ini. Tadi malam sudah kita damaikan ya Pak ya. Dan Dim Sika meminta video pemukulan ini tidak disebarluaskan lagi. Meski kedua pihak telah berdamai, namun anggota Koramil Kepopanti Pelda Joakim Pereira akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku di TNI Angkatan Darat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.